Itu salah satu caranya emak untuk melatih atau membuat sirkulasi darah menjadi lancar dengan cara kepala di bawah, tangan di bawah seperti tadi itu. Nah, kalau dia dari posisinya samping, kita pindah ke samping. Ya. Pindah ke samping. Let's go. Jadi usahakan badan sama kaki sejajar, setelah itu naikkan ke atas, baru ditekuk ya, seperti yang dilihat tadi. Teman-teman bisa bisa memulai latihan ini dengan cara pelan-pelan ya, naiknya pelan-pelan, step-step, nggak perlu bertahan lama, yang penting kita tahu step-stepnya, bagaimana kita naik pelan-pelan lebih dulu baru naik ke atas ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa lagi di next video, bye-bye.